Bencana alam yang terus-menerus melanda bangsa Indonesia membuat ratusan warga masyarakat di Dusun Cisampi, Desa Tarikolot, Majalengka, Jawa Barat menggelar doa bersama yang menghadirkan tokoh ulama dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seperti peristiwa beberapa hari belakangan yang menyita perhatian, di mana mengakibatkan sedikitnya 11 orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka-luka akibat ambruknya sanggar seni budaya di wilayah Kabupaten Cirebon. Selain itu, musibah jatuhnya helikopter di wilayah Sulawesi. Kejadian ini membuat keprihatinan dan turut berduka cita ratusan warga masyarakat Cisampi. Pasalnya, dari beberapa musibah tersebut banyak merenggut korban jiwa. Dari mulai anak-anak hingga orang tua memanjatkan doa yang dipimpin langsung oleh tokoh agama yang berasal dari Kabupaten Cirebon. Ratusan warga yang menggelar doa bersama nampak khusyuk. Bahkan banyak warga masyarakat yang terlihat meneteskan air mata. Dalam kesempatan ini, tokoh agama Habib Miqdat Baharudin mengatakan dirinya merasa prihatin dengan banyaknya peristiwa atau bencana yang bertubi-tubi yang datang melanda negara Indonesia. Ia pun berharap agar musibah dan bencana tersebut tidak lagi terjadi. Terima kasih kepada Tuhan. Memang kita umat Islam merasa prihatin dengan peristiwa-peristiwa atau bencana yang datang bertubi-tubi kepada kita umat Islam, khususnya umat Indonesia. Dan ini merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita umat Islam ini segera sadar, segera taubat. Kalau perlu kita gelar taubat nasional, sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa, khususnya umat Islam selama ini, dari pelanggaran, dari kemaksiatan, ya, kemudian mulai jauhnya kita dari agama, dari syariat, dari Allah, dari Quran, dari Rasul, ini segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musibah serta bencana itu tidak lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab turunnya musibah itu dikarenakan sebab dosa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Ini akan diangkat oleh Allah, dan ke depan, insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah SWT dari segala macam musibah, bencana, malapetaka.